Ustaz, bagaimana kalau kita puasa ayamul bidh, pas di hari ketiga kita batal? Mohon penjelasannya. Kalau ayam empat 13, 14, 15, misalnya tanggal 15 kita batal, kita boleh puasa hari yang lain. Bebas kapan saja. Karena disunahkan kita berpuasa sebulan tiga, tiga hari. Jadi antara hari yang terbaik adalah ayamul bidh. Seandainya seorang tidak bisa sempurna 13, 14, 15 bulan hijriah, dia batal misalnya hari pertama, dia hanya puasa 4, belas, 14, 15, maka dia boleh puasa hari ke-16. Hari yang satu batal, dia boleh puasa kapan saja. Dia boleh puasa nanti Senin, dia boleh puasa hari Kamis. Nggak ada masalah.